Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam, pernahkah Anda mendengar seorang ulama yang bernama Hatim Al-Ashab? Dan tahukah Anda apa makna gelar Al-Ashab tersebut? Dan mengapa ada ulama yang mendapatkan gelar tersebut? Sebelum lanjut, yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Ahsam adalah sebuah gelar yang artinya tuli. Konon dikisahkan di dalam kitab Al-Muntazam oleh Ibnu al-Jauzi. Ada seorang wanita bertanya kepada seorang ulama yang bernama Hatim tentang suatu permasalahan. Namun dengan tidak sengaja wanita itu di depan ulama tadi ia kentut, yang suara kentutnya keras sehingga ia merasa malu di depan ulama tadi. Untuk menjaga perasaan si wanita tersebut, ulama yang bernama Hatim tadi ia berpura-pura tidak mendengar dengan berkata, "Keraskanlah suaramu." Sehingga wanita itu pun merasa senang karena ia menduga bahwa ulama yang di depannya tidak mendengar suara kentutnya tadi. Ulama tadi terus berpura-pura menjadi tuli. Di dalam kisah ini terdapat sebuah pelajaran penting, betapa pentingnya kita menutupi aib dan menjaga perasaan orang lain. Wallahu a'lam bissawab.